sebagai Menteri Pertahanan selalunya saya yang akan tahu dulu. Tetapi setakat ini belum dapat laporan yang mencemaskan hubungan kita dengan Korea Utara ini. Saya tak nafikan setakat hari ini memang tegang, tetapi taklah sampai tahap nak berperang. Malah situasi di Peninsula Korea dan geopolitik di antara Korea Utara dengan Amerika Syarikat dan utara, Korea Selatan lebih teruk lagi dalam, kalau nak fikirkan. Cuma dalam kes kita yang menyebabkan kita ni, dua perkara yang saya nak nyatakan di sini, kerana kita tak nak benda ni dibicarakan di halayak orang ramai. Mungkin boleh menjejaskan negotiations atau rundingan diplomasi di antara kedua-dua negara. Kabinet semalam telah pun dimaklumkan bahawa dua perkara yang penting bagi pucuk pimpinan, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu pertamanya keselamatan warga kita di Korea Utara, dan keduanya siasatan dalam kes ini bukan sahaja dapat dirasai tetapi juga dilihat prosesnya. Jadi dalam hal ini proses sedang berjalan.